Nabi kata, akan didatangkan dengan satu orang lelaki di hari kiamat nanti. Allah akan campakkan dia masuk ke dalam neraka. Bila Allah campak dia masuk dalam neraka, fatandaliqu aqtamuhu, isi perut dia akan terburai keluar. Tandalik ni, perkataan indalaqa, maksudnya kharaja sari'a, keluar dengan cepat, laju. Maksudnya, terburai habis isi perut dia, terburai habis tali pusat dia. Fayadur, lepas tali pusat dia terkeluar, dia berpusing, dia mengelilingi tali pusat dia, dia berpusing seperti mana himar berpusing ikut riha. Riha ni macam apa, benda yang gelek tepung, apa tu panggil, pengisar, pengisar tepung. Himar duk bawa kan, zaman dulu-dulu lah. Dia pusing macam mana himar duk pusing, pusingkan pengisar. Fayashtami'u alaihi ahlun nar, ahli neraka yang ada duk semua duk tengok dia. Ahli neraka ni kena seksa ni, tapi oleh kerana peliknya tengok dia, sanggup berhimpun kat situ. Ai fulan, ma sya'nuk, wahai fulan. Ulama' kata bila disebut ai fulan, maksudnya dikenali orang ni, bukan orang biasa-biasa lah, ni tok syekh ni. Ai fulan, ma sya'nuk, wahai fulan, sebab apa kamu jadi macam ni? Maksudnya orang ni kenal, depa ni kenal, orang neraka ni kenal dia. Alasta amartana bil ma'ruf wa nahaitana 'anil munkar, bukankah dulu ni kau suka suruh kami buat benda baik dan cegah kami buat benda mungkar? Apa jadi? Kami tak apalah, memang kami jahat. Ha, macam tu lah maksud dia. Hang ni bukan dulu pendakwah, pasal masuk neraka juga. Dulu ceramah kami ni. Ha, ini hadis untuk penceramah ni, bukan untuk tuan-tuan, ni untuk penceramah. Ha, siapa nak balik boleh balik. Saya baca seorang-seorang tak apa. Dia kata, kuntu amartukum, kuntu amurukum bil ma'ruf wa atihi wa la atihi wa nahaitukum anil munkar wa atihi. Ya ya ya, dulu aku memang suruh ajak orang buat benda baik, tapi aku tak buat pun. Aku larang orang buat benda mungkar, tapi aku buat benda yang sama. So kalau tengok hadis-hadis ni dengan ayat Quran yang saya baca tadi, nampak tuan-tuan berani tak amar ma'ruf nahi munkar? Agak-agak berani tak? Uish, ustaz, susah hati juga ni. Tak berani ya? Keluar balik lah daripada kelab badan dakwah dan rohani. Dah. Sebenarnya ayat Quran dengan hadis ni, yang mana ada celaan, betul ada celaan pada perbuatan ni, tapi celaan tu bukan pada amar ma'ruf nahi mungkar tu. Celaan tu pada perbuatan dia buat benda mungkar. Maksudnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat kerja mungkar, buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, tuan-tuan dah dapat pahala. Habis tu dia masuk neraka juga. Mungkar yang kita buat, mungkar yang kawan ni buat, memasukkan dia dalam neraka, bukan kerana dia amar ma'ruf nahi mungkar tu. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar tu dia dapat juga habuan dia, tapi oleh kerana kemungkaran yang dia tak tinggalkan tu. Dia ajak orang buat benda baik, dia tak buat pun. Dia tinggal salat, dia tak buat. Apa yang dibuat, apa yang disuruh, apa yang dikempen, dia cegah orang buat benda mungkar, tapi dia buat lambat-lambat benda mungkar. Maka dia masuk neraka bukan kerana ada amar ma'ruf nahi mungkar dia. Dia masuk dalam neraka kerana amalan dia, amalan jahat yang dia buat. Buktinya apa? Yang ni kata Al-Qurtubi, ketika mentafsirkan ayat At-ta'murunan nasa bil birri tadi, yang saya baca tadi, Al-Qurtubi kata dalam tafsir dia, i'lam waffaqakallahu ta'ala anna at-tawbikh fil ayah bisababi tarki fi'lil birr la bisababil amri bil birr. Ketahuilah, moga Allah memberikan taufik kepada kamu, kata Al-Qurtubi, ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kamu, sesungguhnya taubikh dalam ayat, celaan dalam ayat ni, bukan kepada orang yang menyeru, bukan kerana perbuatan menyeru kepada mungkar tu, menyeru kepada ma'ruf, mencegah kepada mungkar, tetapi kepada celaan tu kepada perbuatan dia sendiri, iaitu dia sendiri buat benda mungkar, bukan pada kempen amar ma'ruf nahi mungkar dia. Kata Ibn Kathir, wal ghard
annallaha ta'ala zammahum ala hadha as-sani' wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim haitsu kanu ya'muruna bil khair wa yaf'alunahu wa la yaf'alunahu wa laysa al-murad zam wa laysa al-murad zammahum ala amrihim bil bir ma'a tarkihim lahu bal ala tarkihim lahu. Kata Ibn Kathir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cela mereka kerana perbuatan mereka. Apa dia? Mereka ajak orang buat baik tapi mereka tak buat. Maksudnya Allah Ta'ala cela mereka bukan kerana mereka amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kerana dalam masa yang sama mereka buat juga kemungkaran. Sebab itu Sa'id bin Jubair, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia tabi'in. Orang tanya dia, dia kata, orang tanya dia tentang benda ni lah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ni maksudnya kita kena jadi baik dulu lah, ataupun kita kena tak ada silap dulu lah. Kata Sa'id bin Jubair, law kanal mar la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakunu fihi shay' ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha 'an munkar. Kalaulah syarat nak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar ni kita tak buat langsung benda mungkar, kata Sa'id bin Jubair, kalau syarat nak amar ma'ruf nahi munkar kita tak buat langsung benda mungkar, tak ada orang boleh buat amar ma'ruf nahi munkar. Tak ada orang, kerana semua orang mesti ada mungkar yang dia buat kerana dia bukan maksum. Orang ditanya, Imam Malik ditanya tentang benda yang sama. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, wasadaq, benar kata Sa'id bin Jubair, man zallazi laysa fihi syai, siapa lagi dalam dunia ni yang tak ada langsung kemungkaran, yang tak ada langsung kemungkaran. Maka sebab itu dia kata, para ulama mengatakan tak syarat kita nak kerja amar ma'ruf nahi munkar ni, tak syarat untuk kita bersih daripada semua dosa. Sekadar saja kita memperbaiki diri dan ajak orang lain, insya-Allah.